Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar al rasulullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم بوجدان dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehendaknya lah, atas irodatnya lah, kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda alam Habibana wa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tribuners yang berbahagia, Pembahasan kita kali ini memasuki episode yang terakhir dari enam prinsip perjuangan hidup kita. Enam prinsip perjuangan dakwah kita. Yang terakhir adalah prinsip kebenaran dan kejujuran. Apa yang disebut dengan kebenaran dan kejujuran? Kebenaran itu dalam Al-Quran disebut dengan Al-Haq. Hak dan kata Allah, Al-Hakku, merabik kebenaran itu datangnya dari Allah. Oleh karena itu, segala aktivitas hidup kita, maka landasan utamanya harus atas dasar al haq yaitu kebenaran nah antara kebenaran dan kejujuran itu satu kalimat sawah di mana Rasulullah saw berjuang dia beliau menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia atas dasar hak dan kejujuran bukankah tidak ada manusia yang paling jujur di muka bumi kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini modal modal utama kita dalam bergaul dalam berhubungan dengan manusia dalam berhubungan dengan apapun modal kita adalah kebenaran dan kejujuran manusia yang bermanfaat yang kata Nabi Khairun Nas Anfauhum Manusia di antara manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Adalah manusia yang da yang dilandasi hidupnya adalah dilandasi oleh al-haq yang dilandasi oleh kejujuran. Tidak adakan ada artinya hidup kita tanpa landasan al-haq, tanpa landasan kejujuran. Oleh karena itu, landasilah hidup kita dengan kebenaran dan kejujuran. Dan sejatinya inilah keberhasilan kita hidup di dunia. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Demikian. Allahul muafiqillah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.